Di tengah pandemi COVID-19, bisnis tanaman hias masih diminati hingga saat ini. Terbukti dengan masih dibukanya usaha tanaman hias oleh sebagian besar masyarakat. Selain karena kecintaan masyarakat terhadap tanaman hias, bisnis tanaman hias juga masih memiliki daya saing khususnya di daerah perkotaan. Seperti halnya di Kota Denpasar, bisnis tanaman hias masih kita temui di sejumlah ruas jalan. Bisnis tanaman hias sudah menjadi peluang yang cukup menggiurkan, bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19. Terdapat berbagai jenis tanaman hias yang dijual di Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar. Selain diminati untuk kebutuhan hotel, villa, dan restoran, tanaman hias juga kerap diminati untuk kebutuhan masyarakat umum. Pemirsa, Agrobisnis kali ini akan membahas kondisi bisnis tanaman hias di tengah pandemi COVID-19. Salah satu pedagang tanaman hias yang ditemui di wilayah Kota Denpasar menuturkan bahwa dahulu sebelum adanya pandemi COVID-19, permintaan tanaman hias sangatlah tinggi, seperti halnya permintaan di sektor pariwisata khususnya hotel. Pihaknya telah melakukan perjanjian kerjasama sehingga bisnis ini sangat menggiurkan. Namun pada awal pandemi COVID-19, permintaan tanaman hias sangat menurun drastis, terutama dari sektor pariwisata seperti hotel, villa, dan juga restoran. Maka dari itu, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh pedagang tanaman hias. Namun hal tersebut tak membuat pedagang tanaman hias ini menyerah begitu saja. Bisnis tanaman hias ini masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Mulai tahun 2008. Kenapa memilih bisnis ini, Pak? Dulu sempat saya di villa, waktu awal-awalnya saja, waktu bom Bali 1, saya dipecat di villa. Oh iya, jadinya beralih ke tanaman hias. Kalau jenis tanamannya apa aja sih, Pak? Macam-macam. Ada antorium, ada simbal, ada macam-macam lah. Kalau bibitnya ini diperoleh dari mana, Pak? Dari Malang ada, buat sendiri ada. Kalau buat sendiri sulit nggak? Nggak. Caranya bagaimana tuh, Pak? Bisa-bisa aja. Ditanam lagi. Disetek. Kalau perawatannya tuh gimana, Pak, sehari-hari untuk semua jenis tanaman? Kalau, tanaman ini kan beda-beda, Bu. Ada yang senang panas, ada yang diteduh. Nah, yang teduh lain perawatannya, yang panas lain. Kalau yang panas gimana perawatannya, Pak? Kalau yang panas itu biasanya sudah ini apa, rajin disiram kalau musim panas. Kalau pupuknya bagaimana? Pupuknya saya pakai B1 dengan atomik. Kalau misalnya yang senang panas bagaimana? Kalau hujan itu jadi masalah nggak sih, Pak, untuk tanaman ini? Iya, jadi masalah. Terbanyak anaknya kan mati. Kalau ada antisipasi? Enggak. Misalnya kalau udah musim hujan caranya gimana? Biar kita rajin di fungisida aja. Supaya tak jamuran ya. Berarti hama yang menyerang selama ini jamur ya, Pak? Jamur dengan ulat. Ulat kan musim hujan banyak ulat. Oh itu ya. Kalau sekarang musim apa, Pak? Musim hujan. Berarti agak gini ya? Ya, rajin di pupuk. Pemirsa, saat ini setelah pandemi COVID-19 berlangsung hampir 2 tahun, permintaan tanaman hias kembali diminati. Jenis yang diminati pun beragam, bergantung pada selera masing-masing pembeli. Jika berbicara mengenai perawatan, hampir semua tanaman hias yang ada dirawat dengan cara yang cukup sederhana. Misalkan rutin disiram dan juga diberikan pupuk.
Penyiraman tanaman tersebut bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Namun, hal tersebut juga disesuaikan dengan cuaca. Misalkan hujan, tidak lagi dilakukan penyiraman, yang berbeda halnya dengan musim kemarau. Awal COVID ya. Sama sekali nggak ada permintaan ya? Ada sih, tapi wadah biasa, nggak villa itu nggak ada. Berarti permintaan dari hotel, villa, restoran udah nggak ada? Nggak ada. Jadi peminatnya warga biasa? Kalau peminatnya warga biasa, banyaknya yang diminta itu sama nggak dengan hotel, villa? Oh, lain. Kalau hotel kan banyak. Porsinya. Oh, kalau warga biasa sedikit ya? Iya, paling 1-2 aja. Nah, itu sekitar berapa bulan begitu kondisinya, Pak? Ya, sempat sampai setahun. Sampai setahun. Sekarang udah mulai normal? Ada sih, sedikit-sedikit. Kalau permintaan dari hotel sudah ada, Pak, sekarang? Belum. Berarti permintaannya masih warga? Iya. Kalau warganya biasanya dari mana? Dari perkotaan sini aja atau ada dari luar? Nah, macam-macam. Ada dari luar, ada dari luar. Kebanyakan dari mereka membeli untuk menghias halaman? Ya. Kalau dijual lagi ada apa? Tidak ada. Oh, nggak ada ya? Kalau saya ya paling banyak ini. Apa itu? Simba dari Papua, namanya Wande. Itu paling laris ya? Ya, sekarang ini orang Indonesia kan yang ini yang kayak Kalimantan, Jambi itu yang sekarang laris. Kalau tanaman proyek sepi saja. Kalau tanaman ini sulit nggak perawatannya, Pak? Kalau ini dibilang sulit, ya sulit. Gimana sih cara merawatnya biar tetap sehat? Kalau ini kan harus banyak banyak air, harus ada cahaya juga. Oh, harus ada cahaya maksudnya ya. Kalau kisaran harga berapa ini, Pak? Yang besar apa yang kecil? Nah, dari yang kecil deh. Dari yang kecil dulu. Yang kecil ada yang 200-an, ada 300-an. Kalau yang besar ada. Kalau sekarang, otonomi sekarang ada sulit kita jual. Tapi masih sih ada ya, Pak? Masih. 1-2 itu masih ada. Kalau ke depan apa sih harapannya, Pak? Melihat pandemi ini, Pak? Harapannya ya supaya ramai aja. Pemirsa, adapun tantangan yang dialami oleh pecinta tanaman hias dalam menjalankan bisnis ini. Misalkan adanya serangan hama yang membuat pecinta tanaman hias harus berusaha maksimal untuk memberantas hama yang menyerang tanaman tersebut. Untuk memenuhi pasokan tanaman hias, pedagang mendapatkan bibit dari berbagai wilayah, mulai dari Bali dan juga luar Bali. Pemirsa, pecinta tanaman hias berharap kedepannya agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kehidupan kembali normal. Sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.